Hey guys, welcome back to my channel. Jadi hari ini guys, kita akan bermain Minecraft ya. Dan rencananya hari ini itu kita akan pergi berpetualang mencari structure seperti village dan lain sebagainya. Dan sebelum mulai guys, kalian bisa lihat di sini ada lama ya. Jadi kenapa aku bisa dapat lama? Pas aku main sendirian, ada villager yang bawa lama guys. Jadi aku bunuh villagernya ya, dan aku ambil lamanya guys. Jadi ini adalah lama kita yang sekarang. Dan lumayan juga nih dapat leech, yang dapatnya agak lumayan susah ya. Oke, jadi live stream sebelumnya guys, aku kan sudah mining ya. Dan kalian bisa lihat aku dapat lumayan banyak resource. Dan hari ini kita akan ganti semua armor kita menjadi diamond. Pertama-tama aku bakal buat stick karena aku akan buat diamond sword. Habis itu kita akan buat diamond axe. Dan sisanya akan kita buat jadi armor ya. Kita akan buat diamond chest plate, diamond leggings, dan tidak cukup untuk yang lain. Jadi kita taruh aja di sini. Terus levelku ini masih level 9 sih. Jadi menurut kalian aku enchant gak guys? Unbreaking 3. Itu bagus, Kit. Itu bagus, guys. Unbreaking 3. Boots kita akan enchant, guys. Dapat unbreaking protection 1 boleh. Protection 1 juga boleh. Coba kita lihat. Knockback. Fire aspect. Fire aspect ini bagus sih, guys. Kalau X dapatnya apa nih? Fortune 3 nggak penting sih sebenarnya. Oke lah, untuk sementara seperti ini dulu guys. Ini fire aspect boleh sih guys. Apa kita coba saja ya, fire aspect. Ya, nggak dapet sharpness sama sekali, tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa guys, karena kita tuh bisa combine buku sharpness dengan anvil ya. By the way, aku juga mendapatkan enchant mending dari fishing. Jadi aku melakukan fishing, kalian bisa lihat di sini aku ada berapa ikan nih. 8 ikan dan salmon juga ada harusnya, tapi nah ini dia. Jadi pas aku fishing juga dapat mending guys. Mana tadi bukunya? Oh ini bukunya udah di tempatku guys. Jadi kita akan buat anvil 1 2 3. Mantap. Anvil setauku buatnya begini kan. Ya betul sekali. Kita buat anvil dan kita akan taruh gimana ya guys? Di sini boleh sih. Ya di sini aja. Kita akan combine ini. Bisa kita rename sih, guys. Kita rename jadi apa ya? Kita rename jadi Diamond Day Pickaxe, Pikai. Diamond Day Pikai, I don't know. Ya udahlah. Oke, lumayan lah ya, lumayan. Hari kan sudah mulai gelap, guys. Jadi kita akan tunggu sampai malam. Baru kita akan ini ya. Baru kita akan pergi mencari bangunan. Sip. Haruskah kita bawa lama kita, guys? Sebenarnya boleh-boleh aja sih kita bawa lama. Eits. Ya. Kita bawa dia aja, guys. Ayo, kalau misalnya udah dapat nemtek, kita akan namain dia siapa ya, guys ya? Kayaknya aku mau namain dia ini sih guys, Tetsu. Bagi kalian yang nonton Kuroko no Basket, aku lagi suka banget dengan anime itu ya. Jadi aku akan kasih dia namanya Tetsu, karena dia warnanya putih ya guys. Tetsu kan putih banget. Jadi aku akan namakan dia Tetsu. Hehehe. Kita ikat dia. Bentar ya, aku akan tidur dulu. Oke, bentar lagi harusnya kita bisa tidur guys. Oke, sudah bisa tidur ya. Abis ini kita akan ke village guys. Jadi aku juga udah bereksplorasi sedikit sebenarnya. By the way, apakah kita bisa buat kompas? Bisa, yes. Kita akan buat kompas guys, karena aku takut tersesat ya. Jadi kan ini akan menunjukkan spawn point kita, yaitu di bed. Dan akan lebih mudah lah. Yuk, let's go Tetsu. Kok hilang guys? Oh itu dia. Let's go. Setauku village-nya itu arah sana guys, tapi nggak apa-apa, kita akan berpetualang aja ya. Siapa tahu kita menemukan hal lain.
dalam perjalanan. Ya ampun, ada air lagi. Tetsu bisa berenang gak ya guys ya? Kayaknya dia gak bisa berenang deh. Oke, sebentar. Aku akan buat jalan buat kamu Tetsu, sebentar. Oke, let's go. Ah, itu dia guys. Nah, ini dia village yang aku ngomong. Tada. Jadi aku udah kesini, kalian bisa lihat tuh ada blok. Itu aku yang pasang guys, karena aku terjebak ya tadinya. Oke, Tetsu, sebentar, kita carikan dia tempat dulu. Iya, sebentar ya Tetsu. Kita harus cari dia ke pagar guys. Bisa gak ya, di store sini? Ya gak bisa dong. Eh, Tetsu! Loh, Tetsu hilang guys. Loh. Kok hilang? Ya ampun guys. Kok bisa hilang Tetsu? Oh, itu dia, ada suaranya. Ah, itu dia. Ya ampun Tetsu. Oh, Lichia udah gak ada lagi guys. Ya, Lichia hilang. Talinya hilang guys. Aku baru tahu talinya bisa rusak. Ya udahlah. Oh, ini dia. Ya ampun Tetsu. Kamu ini mengkhawatirkan saja ya. Bisa gak deket di sini? Ya, gak bisa dong. Ada kucing. Kucingnya kasihan banget guys, terkurung di sana. Oke, aku bakal ini sih. Aku bakal curi kucingnya guys. Sebentar. Halo. Kamu jual apa? Oke. Ada brewing stand. Oke, saya akan ambil ini. Ini Tetsu kita nggak bisa sih guys. Kita nggak bisa bawa. Jadi aku bakal bikin crafting bench. Terus kita bakal buat pagar untuk si Tetsu. Oke, Tetsu, kamu diem dulu ya di sini ya. Diem di sini ya, Tetsu ya. Saya akan bereksplorasi. Oke, guys. Ada karpet juga, ada pot bunga. Aku akan ambil pot bunganya. Kita akan jarah semua yang ada di sini, guys. Kedengarannya sangat jahat sih, tapi ya begitulah ya. Kita akan jarah semuanya. Termasuk kucingnya, tapi untuk sekarang nggak bisa kan, karena kita nggak punya itu. Halo, ah dia lucu banget guys. Oke. Ada Iron Golem juga dong. Kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita kepukul villagernya guys. Ada bed juga, aku akan ambil ini. Oke, terima kasih. Kita tutup lagi guys, supaya kita sopan lah ya. Kita harus sopan di desa orang. The chest. Oke, aku akan ambil semua guys. Air nugget, spruce selling juga aku bakal ambil. Bednya juga aku bakal ambil lagi guys. Karena ya lumayan. Ya ampun, dia berenang di sini dong. Hai. Ya, dia gak mau guys. Dia gak mau barter. Sombong kali dia. Oke, kita lihat di rumah ini ada apa ini. Hai. Apa ini? Empty map. Misi. Wow, apa ini? Cartography table. Oke, aku akan ambil lagi. Dan ada kertas guys. Ada chest. Dapat kompas lagi. Dan roti. Oke, terima kasih. Kita kayak penjahat guys, mencuri semuanya. Ada chest. Wow, emerald guys, mantap jiwa. Aku akan ambil semua pumpkin seed, juga ini juga akan aku ambil. Oke, ada lagi beberapa hal. Kenapa ini ada di sini ya? Random banget guys. Oke, halo. Leather pants. Oke. Apakah di sini ada sesuatu? Ada chest lagi guys. Gak perlu sih sebenarnya, tapi aku akan ambil aja. Ini juga akan aku ambil guys. Mana itu? Cauldron, aku akan ambil. Karena lumayan banget guys. Oke. Apakah semuanya udah aku ambil? Ini udah. Di sini udah sih harusnya. Ya di sini udah. Coba tak double check. Ya, udah. Ada bell guys. Bisa kita ambil? Yeay, bisa dong. Mantep jiwa. Hai, dia farmer guys. Keren banget loh sekarang. Oke lah,
Kayaknya sebelah sini belum kita explore. Hai, dia ngapain lagi guys di dalam sini? Aneh banget. Apa ini? Step, grindstone. Okay, thank you very much. Saya akan ambil semua. Dapat diamond. Walaupun cuma satu, tapi lumayan banget ini guys. Iron sword, gak perlu apple, aku akan ambil. Cause why not, ini kita taruh aja deh. Kopi juga kita akan taruh guys. Okay. Ih, keren loh. Kita jarah semua guys. Okay, sebelah sini apakah ada sesuatu? Thank you very much. Abis itu di sini berarti belum aku ambil. Paper dan juga stick. Sebenarnya gak perlu sih, tapi udah kita ambil aja. Harusnya, ya ampun. Okay, harusnya udah guys. Harusnya udah semua. Oh, ini belum nih. Potatoes. Okay, dapat kentang guys. Kita taro berries. Ya udahlah, ambil aja guys. Ini juga ambil. Mantap. Ini aku mau ambil sih sebenarnya. Udahlah, kita buang ini guys. Hai. Kita jarah semua. GGWP gak tuh? Okay, Tetsu, let's go. Bentar, aku akan taruh ini guys di Tetsu karena lumayan ya, bisa hemat tempat. Let's go. Let's go Tetsu. Kita akan pulang arah situ guys. Jangan sampai lepas lagi ya. Kita akan pulang, terus kita akan tidur guys. Habis itu aku bakal cari structure lagi karena aku ingat aku ada satu structure lagi yang menurutku keren sih, yang aku pengen tunjukin ke kalian. Oke, sampai bertemu di rumah ya guys. Kita tidur dulu. Abis itu kita akan pergi ke tempat satunya lagi guys. Sebenarnya ada sih guys lama di sekitar sini setauku. Tapi kita perlu leech untuk bawa dia. Kita perlu tali. Wow. Okay, what? Oh, kok invisible guys? Invisible loh tadi skeletonnya. Seingatku sih lewat sini guys. Ada kayak satu bangunan dan ada zombie gitu guys. Tapi zombie tuh unik. Jadi aku akan kasih lihat kalian. Dan aku nggak tahu sih sebenarnya di sana. Nah itu dia bangunannya. Ada chest atau enggak? Ada dolphin. Dolphin bisa kita tame gak guys? Bisa kita ini nggak ya, pelihara nggak ya dolphin? Ini dia guys bangunannya. Dan kita harus hati-hati karena di sini setauku ada zombie guys. Hai, dolphin. Dia kasih kita boost guys. Lihat di samping kiri atas, kanan atas ada efek dolphin. Oke, di sini guys tempatnya. Aku nggak tahu sih sebenarnya di sini ada chest atau enggak ya. Tapi aku bakal ambil ini ya guys, stone bricknya karena lumayan. Ini kan cuma bisa didapat. Ada chest ternyata. Tapi nggak bisa dibuka. Halo? Bentar. Tak cek dulu apakah ini trap guys. Oke, bukan ya. Tapi nggak bisa dibuka guys. What? Okay, nge-glitch. Buried treasure map. Wow. Okay, nice. Dapat treasure map, guys. Okay, nice banget sih. Apakah kita cari hari ini, guys, treasure mapnya atau episode selanjutnya aja ya? Tapi kok kosong ya? Biasanya dikasih lihat loh X-nya. Okay, that's weird. Okay, itu aneh guys. Apa yang terjadi nih? Halo? Aku udah klik kanan juga nggak bisa guys. Okay lah. Bentar, tak mau ini dulu ya. Explore sekitar sini lagi guys. Siapa tahu kita menemukan structure lain. Ada wolf, tapi aku nggak punya tulang. Sayang sekali ya. Nanti deh episode selanjutnya kita akan fokus untuk cari temen ya. Ada village lagi? Ada village lagi dong guys. Wow. Okay.
Bisa kita jara lagi, guys. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Di situ nggak ada apa-apa. Di sini the chest. Yang nggak ada, yang isinya agak lumayan jelek sih, tapi nggak apa, kita ambil aja. Di sini. Oh, udah kita masukin, guys. Iya, ini village-nya lebih kecil daripada yang tadi, guys. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Wow, kaget aku. Hai. Dia lagi, guys. Ini guys. Kok treasure map-ku hilang ya? Oke, ini agak nge-glitch sih bangunan tadi, guys. Empty map. Wow, oke. Oke, bangunan tadi nge-glitch sih, guys. Ini apaan ini nih? Gue enggak ngerti, guys. What is this? What is this, guys? Coba kita pakai satu. Oh, wow. Oke. Lumayan sih ini, guys. Kita bisa lihat village tuh. Oke. Nice. Dan ada kucing lagi. Hai, kucing. Yang ini udah kita explore. Wow. Sharpness 3 untuk 21 emerald. Itu nggak scam sih. Ada ini lagi yang aku nggak tahu sebenarnya buat apa. Prepare and disenchant. Nggak. Hey, kembalikan. Dia mau curi, guys. Oke, coba kita cek di sebelah sini. Ini village. Ya ampun. Ini village-nya ini lumayan gede sih ternyata. Sampai ujung, guys. Hai, ada iron golem lagi. Di sini apakah aku udah cek? Oke, nggak ada apa-apa. Wow, mereka sedang party di sini. Kalian sedang party ya? Sedang pesta mereka, guys. Oke, ada beberapa item yang bisa kita ambil lagi. Oh, ini tempat blacksmith ternyata ya. Ada hay bale. Aku bakal ambil ini sih. Thank you very much. Oke, guys, kayaknya di sebelah sini udah nggak ada village sih. Coba tak cek dulu ya. Kita cek lagi. Yang aku sayangin itu kita dapat treasure map. Tapi tiba-tiba hilang, guys. Tuh, ada. Somehow dia kayak nge-glitch gitu loh. Tadi pas kita buka chestnya juga agak delay kan. Oke, guys, aku udah keliling-keliling ya. Dan nggak ada apa-apa lagi sih. Nggak ada structure lagi yang bisa aku ketemuin. Dan langsung aja kita pulang kali ya. Tapi ini hari juga sudah mulai gelap ya. Saya takut meninggal di sini, guys. Akan repot karena jauh banget kita dari rumah. Jadi yuk kita pulang. Ai! Lihat, guys. Zombinya kok nggak makan villager-nya ya? Oke, ini kita balik lagi ke structure ini. Coba kita lihat. Chest-nya masih ada. Oke. Itu nge-glitch sih, guys. Fix. Coba aku lihat ya. Apakah kali ini berfungsi? Yes, berfungsi, guys. Oke. Ya ampun, kita jauh banget. Oke lah, mungkin untuk episode selanjutnya aja kita bakal cari treasure-nya, guys. Atau harta karunnya ya. Kita akan pulang, habis itu aku akan mengakhiri episode hari ini ya. Hari ini kita, menurutku sukses besar sih. Kita dapat 2 village. Terus kita jarah semua village, guys. Walaupun kedengarannya kayak jahat gitu, tapi ya udahlah ya. Karena mereka juga nggak pakai gitu. Jadi mending kita yang pakai. Sudah sampai di rumah dengan selamat. Tidur dulu. Tidur sampai bawa daging nggak tuh? Oke, dan ya, thank you so much, guys, karena udah menemaniku bermain Minecraft. Kalau misalnya kalian suka, kalian boleh klik like dan subscribe channel ini agar dapat berkembang, dan I will see you in the next video. Bye-bye!